sebelum Azan mulai, Azan mau bertanya dulu ke teman-teman semua. Ayo, kegiatan apa aja yang teman-teman lakukan saat COVID? Apa? Makan. Apalagi? Nonton. Terus. Main game. Oke deh kalau gitu, Azan mulai ya bu ceritanya. Walau Azan hanya di rumah, tidak memiliki kakak dan adik, Azan tidak kesepian karena Azan memiliki sahabat bernama Ali. Ali adalah boneka tangan buatan bunda. Kita panggil sama Alinya ya, Ali. Wah, Alinya masih tidur teman-teman. Kita bangunkan ya. Ali, bangun Ali, sudah siap. Itu ada teman-teman. Wah, assalamualaikum, halo teman-teman semua. Malah tidur lagi. Bangun Ali. Ali, kenapa kamu ngantuk sekali? Karya yang Azam buat di kala COVID. Azam membuat kerajinan-kerajinan dari bahan bekas. Contohnya botol bekas yang Azam buat menjadi kereta dan vas bunga. Azam juga mengeluarkan imajinasi Azam dalam bentuk gambar dan warna. Azam juga membuat video bermanfaat yang bisa Ali dan teman-teman semua tonton di YouTube. Azam Super and Fun. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman semua, menanam mutus pasangan saya penyebab COVID ini.